Halo guys, senang berjumpa kembali dengan channel Herbeci Banalu. Pada video kali ini saya membuat konten jalan-jalan bareng istri tercinta. Jalan-jalan pajak pisah. Lihat dulu mana yang bagus. Ini masih lihat dulu mana yang kira-kira matching ya, nanti cek harga. Sepi sekali kelihatannya ya. Iya, apa gitu ya. Kelihatan sepi sekali pajak. Bisa ini guys. Di pajak kebis ini tidak hanya menjualkan kain jadi, ada juga di sini hiasan ya, hiasan imitasi. Cari apa kesayangnya? Aku cari kamu. Kita dan juga ada sepatu. Ayo yang sayang istri segera kemari. Sayang istri, sayang pacar, sayang kekasih. Kalau sayang selingkuhan jangan ya. Pamali, ya guys. Apa yang pakai itu Sherlock? Tidak usah. Cantikan tamu daripada potong-potong. Kan yang benar. Oh ini ada juga. Tas ini mah. Ini tas. Bang, katanya mengaku iya saudara. Ya, jangan lupa guys, kita harus mematuhi protokol kesehatan ya guys. Demi terhindar dari COVID-19. Saat ini sudah muncul varian baru Omicron namanya. Makanya kita harus jaga ya, jaga diri kita dari virus-virus yang nakal tersebut. Nomor apa? Tidak ada. Tidak ada, aku tidak ingat nomornya. Lupa aku. Ini cantik juga. Ini kan tadi udah kasih. Ini seksi sekali nampak. Itu ada apa kan dalam? Enggak mau.
Cantik banget. Wih, ini gimana makanya? Sebentar. Ini gimana nih? Ini lagi gimana makanya? Oke, gimana? Ku upload kayak gitu apalah komen orang kan? Ya kan? Ya kan? Apa itu? Tenang aja, nanti dihilangkan ya suaranya. Ayo guys, sambil lihat-lihat kami lagi di pajak, jangan lupa ya klik like, kemudian subscribe dan share ke teman-teman kamu ya, supaya teman-teman kamu juga mendapatkan video saya ini. Dan silakan tinggalkan komen ya. Unik-unik banget bukan dalamnya. Aku jadi gini. Apalagi tadi ada curi-curinya. Lewat lah nanti 2 jam ini mereka ya, apalagi yang telah itu. Nggak jalan pulang kan? Hah? Asal lah. Gelap. Sudah sini nggak? Ini anduk semua ya. Gimana? Itu
jadi. Hari pertama kan? 350. Maunya itu. Kalau di sini kan ada sistem apa namanya nih, penekatan. Jalan kaki ya. Mana? Iya. Apa rupanya? Oke, guys, jangan bosan ya, ikuti kami. Jadi ada perpisah shopping center. Berapa ya? Beginilah guys, kalau mama di kawannya awalnya ini jadinya yang lain gitu dulu. Itu si Cia juga. Itu orang? Mana? Itu enggak orang sana? Enggak ada orangnya? Oh ini orang. Mau oh ini bapak. Tanya. Sini enggak? Sesorasin dia. Ya nanti kalau sekalian bikin buat pening dia. TikTok. Pastinya TikTok ya. Sama kayak yang tadi ya. Mana? Enggak, gitu. Apa itu? Oh ya, berarti kita mutar gitu. Iya. Tata gitu sih. Mungkin masih ngetren itu. Atas mana?
songket. Orang ada ngambil kan? Sayang rasanya. Kalau merah memang bisa bisa sendiri ya. Perbedaan pria belanja dengan wanita tahu enggak? Kalau pria belanja itu hanya dua jalurnya, jalur kiri dan jalur kanan selesai. Tapi kalau wanita belanja, ibarat barang kusut lah. Secara tadi sudah ditempatinya, ya kan, dari singgahinya toko yuk tersebut, muter-muter balik lagi ke situ juga. Ya kan? Benar nggak guys?